bahwa pelakunya ini bukan anggota TNI. Yang kedua, yang menggunakan kaos loreng atau doreng biasa dikenal itu pada saat itu di TKP, yang berupaya bukan sebagai rekanan pelaku ya, dia berupaya untuk memisahkan si pelaku ini, kemudian juga mau untuk menahan pelaku ini jangan berbuat semena-mena. Itu menggunakan pakaian doreng itu juga bukan anggota TNI ya, dia adalah Wandra ya, security di dekat perusahaan di depan dari kejadian tersebut, yang pada saat itu menggunakan pakaian mirip memang dengan TNI, sehingga perlu kami hadirkan di sini juga sekali menegaskan bahwa pelakunya ini bukan anggota TNI, dan pada saat yang menggunakan baju doreng tersebut bukan juga sebagai pelaku. Jadi histori kendaraan, jam berapa dia berangkat dan arah kemana ya, berdasarkan keterangan saksi, kemudian kita gabungkan dengan adanya kamera Etle yang dipasang di DKI Jakarta ini, menemukanlah kendaraan tersebut dengan wajah, dan langsung keluar identitas dari si pelaku ini, inisialnya adalah Oka alias OT. Dia laki-laki umur 40 tahun, pekerjaannya adalah outsourcing, dulu mantan pelaut ya. Mantan pelaut, bukan angkatan laut yang disebutkan rame-rame lagi di media sosial. Saya pertegas lagi, mantan pelaut, kerjanya outsourcing. Outsourcing itu dia mengumpulkan orang-orang yang mau jadi pelaut. Dia dapat fee di situ. Ya. Itu pekerjaannya setiap hari. Yang bersangkutan kita amankan tadi pagi di Bandara Suta. Ya, di Bandara Suta yang bersangkutan. Alamatnya adalah di daerah Jakarta Utara, sesuai dengan KTP yang ada. Nomor yang dia gunakan adalah pada saat itu, coba lihat di nomornya ini. Ini B1861QH. Ini adalah nomor palsu. Nanti akan kenakan. Kami akan lapis di sini. Ya. Sesuai dengan kesalahan kami akan lapis di pasalnya. QH ini adalah nomor palsu. Nomor aslinya adalah B9791UIX. Lagi. Nomor aslinya adalah 1086VJA. Ini nomor aslinya. Ya. Ini dia ketok. Sebenarnya kendaraannya itu mati. Ya. Kendaraannya ini sudah mati, masa berlakunya itu 12/5/2020. Ini salah satu motifnya juga kenapa dia mengganti dengan nomor palsu. Karena kendaraannya ini sudah tidak berlaku lagi sejak bulan 5 tanggal 12/2020. Sehingga dia menggunakan B1861QH ini. Ya, ini nomor palsu yang digunakan. Nanti kita akan lihat.